Kendaraan hari ini ya, tanggal 20 sampai 21, kendaraan dari Jakarta menuju Semarang terinci ada 11.670 kendaraan. Terus tanggal 21 April 2021 yaitu 12.695 kendaraan. Ada kenaikan sekitar 10.025 kendaraan. Dari hasil pendataan ya, dari 1025 ya, 1025 nanti dicari. 1025 kendaraan yang masuk ke Tol Kalikangkung. Terus kemudian sebaliknya dari kendaraan dari Semarang menuju Jakarta tanggal 20 April itu 11.000. Terus tanggal 21 11.500 kendaraan. Ada kenaikan sejumlah 407 kendaraan dari Semarang ke Jakarta. Jadi ada kenaikan semua. Antisipasi mudik awal. Ya, ini salah satu untuk antisipasi mudik awal yang tanggal 6 sampai 17 itu dilarang beroperasi untuk kereta api, pesawat dan kapal semua. Maka dari itu kemungkinan masyarakat itu sudah mendahului pulang ke kampung. So, antisipasi dari kita sudah salah satunya mendirikan yaitu pos tangguh di rest area. Sampai saat ini masih berjalan. Yang sudah disepakati kemarin ada yang di arteri 4 atau tambahan ada 2 baru kita survei sementara ini. Itu penyekatan juga tidak kaku-kaku banget. Kalau orang Semarang sendiri masa mau suruh balik? Selektif kalau memang itu betul-betul orang dari luar Jawa ataupun luar kota Semarang Jawa Tengah, itu pun kita selektif. Kalau memang itu secara di swab dia itu ini, kita suruh lanjutkan, datanya sudah dapat, koordinasi agar orang itu dalam pengawasan, koordinasi dengan lurah ataupun babin atau babinsa babinkat ya mas, hanya kita datakan saja di situ. Ya. Kalau memang orang kan dilarang mudik atau ditunda dulu mudiknya. Kalau orang Semarang tanggal 6 sampai tanggal 17, ya jangan mudik. Kalau mudik pasti balikkan. Udah tahu saya jujur mau ke Jakarta. Ya udah, putar-putar aja Semarang, enggak mungkin sampai ke sana. Karena di titik-titik daerah kabupaten itu pasti sudah terkomunikasi. Kalau mau mudik, sarannya ya udah cari waktu yang pas, yang enggak bareng-bareng. Mungkin setelah tanggal 17, monggo silakan. Itu pun mungkin sebelum tanggal 6, itu juga kita pun mulai saat ini pun masih sudah mendirikan pos yaitu PPKM di rest area. Sudah berjalan. Di situ ada TNI, ada Polri, ada juga dari Dinas Kesehatan. Dan tujuannya yaitu salah satu mengedukasi, menghimbau kepada seluruh masyarakat yang melewati khusus di rest area. Kebetulan kita rest area 424 ya, wilayah kita sudah didirikan untuk pos tangguh lalu lintas. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.